Untuk penamaan kendari sendiri berasal dari kata kandai, yaitu alat dari bambu atau kayu yang dipergunakan penduduk Teluk Kendari untuk mendorong perahu. Dari kata kandai inilah kemudian diabadikan menjadi Kampung Kandai, dan pengembangan dari kata kandai selanjutnya dalam berbagai literatur terakhir disebut Kendari. Awal mulanya, Teluk Kendari telah dikenal oleh pelaut-pelaut Nusantara maupun Eropa sebagai jalur persinggahan perdagangan laut dari dan menuju Ternate atau Maluku. Pada kartografi Portugis kuno awal abad ke-15 telah menunjukkan adanya perkampungan di pantai timur Celebes atau Sulawesi yang dinamakan Cita de la Bahia di pesisir teluk bernama Bahia do Tifora yang identik dengan Teluk Kendari. Dalam sastra lisan tua suku Tolaki, wilayah Teluk Kendari disebut dengan nama Lipu I Pambandai, Wonua I Pambandokoha, yang merupakan salah satu daerah di pesisir timur kerajaan Konawe. Pada tahun 1828, seorang pelaut bernama Jacques Nicolas Vosmert mendapatkan tugas dari Gubernur Jenderal Hindia Belanda untuk melakukan observasi terhadap jalur perdagangan di pesisir timur Sulawesi. Peta pertama Teluk Kendari dibuat pada tanggal 9 Mei tahun 1831, dan sejak 6 Februari 1835 Teluk Kendari disebut sebagai Vosmert Bay atau Teluk Vosmert melalui surat keputusan Jenderal Van de Bos di Batavia. Dalam catatan perjalanannya yang berjudul Korts Beschrijving van het Zuid-Oostelijk Eiland Celebes, Vosmert menuliskan tertarik akan keindahan Teluk Kendari. Ketertarikan Vosmert itu dibuktikan satu tahun, 1832, kemudian dengan mendirikan Lodge Istana Raja Tebau, dan selanjutnya melengkapinya dengan fasilitas pelabuhan serta mengawasi perkampungan orang Bajo dan Bugis yang beraktivitas sebagai nelayan dari gangguan bajak laut. Jauh sebelum kota Kendari ditemukan dan dibangun oleh Vosmert menjadi sebuah kota kolonial di atas bukit di tepi pantai Teluk Kendari. Wilayah ini sebelumnya adalah masuk dalam pemerintahan Kerajaan Konawe yang berkedudukan di pedalaman dengan ibu kotanya Unaha. Kini, bekas pusat Kerajaan Konawe itu menjadi satu kabupaten otonom, yaitu Kabupaten Konawe yang sebelumnya bernama Kabupaten Kendari yang dimekarkan pada tahun 1995. Kota Kendari dibangun setelah pusat kerajaan Konawe yang berada di pedalaman mengalami masa kemunduran pada akhir abad ke-19. Namun, sebelum berpindahnya aktivitas pemerintahan dari pedalaman atau Unaha ke kerajaan Laiboy mengalami masa-masa kejayaan pada masa pemerintahan Raja Tebabu dan Laki Dende. Ketika pusat pemerintahan berada di pedalaman, hubungan Hindia Belanda dengan kerajaan Kendari tidak terlalu penting, karena secara geografis ibu kota kerajaan ini pemerintahannya berpusat di pedalaman. Akses ke wilayah ke pedalaman sebagai pusat-pusat penimbunan hasil pertanian dan perkebunan hanya melalui jalan setapak, kemudian diangkut melalui beberapa pelabuhan seperti Sampara, Lasolo, Kolono, dan Tinangea. Kerajaan Konawe akhirnya mengalami keruntuhan setelah terjadi kevakuman kekuasaan. Sesudah meninggalnya Raja Laki Dende, Dewan Kerajaan tidak mendapatkan kesepakatan mengangkat Raja pengganti Laki Dende. Kegagalan Dewan Kerajaan ini antara lain disebabkan terjadinya perpecahan dari dalam dan munculnya pembangkangan pemimpin Ranumeto sebagai gerbang wilayah timur Kerajaan Konawe. Barata Timur yang berfungsi sebagai pelabuhan utama Kerajaan Konawe ini melancarkan protes atas pengangkatan Sule Mandara sebagai pengganti Raja Laki Dende. Kekisruhan dan kevakuman kekuasaan dalam tubuh Kerajaan Konawe yang berlarut-larut memberi kesempatan kolonial Belanda menjalankan siasat politiknya untuk memecah belah para bangsawan Tolaki. Belanda kemudian mempengaruhi para elit dan bangsaan Ranumeto untuk memisahkan diri
dari kerajaan Konawe. Provokasi Belanda berhasil membujuk Sausau Sapati di Ranumeto untuk mendirikan kerajaan Leiboy. Keberhasilan Belanda ini setelah terjadinya perjanjian Molawe. Pembangunan kota Kendari dimulai dengan memindahkan ibu kota kerajaan Leiboy ke kota Istana Raja Tebau di Bukit Fosmer pada tahun 1832. Perkampungan di atas bukit ini berkembang menjadi sebuah kota yang indah di pantai timur Jazirah Tenggara Pulau Sulawesi. Kandai, nama awal Kendari, sebelumnya hanya merupakan perkampungan nelayan Bajo dan Bugis. Letaknya yang strategis berada di dalam teluk yang indah mengalami perkembangan pesat sejak Fosmer dan Gubernur Jenderal Hindia Belanda di Batavia mengenal kekayaan sumber lautnya dan hasil-hasil pertanian dan perkebunan. Sehingga wilayah Sulawesi Timur, terutama kota Kendari, mulai dibangun dan diperhatikan pemerintahan Hindia Belanda dengan menetapkan Fosmer sebagai asisten residen dengan surat keputusan nomor 16 tanggal 12 Januari tahun 1835 yang berkedudukan di kota Kendari. Perhatian Hindia Belanda di kawasan ini juga dalam rangka pengamanan atas gangguan bajak laut Tobelo yang sering mengganggu masyarakat nelayan. Bagi Fosmer, Kendari sangat potensial, banyak memiliki kekayaan alam dan strategis sebagai pelabuhan alam yang tenang bagi pelayaran dan perdagangan. Pada tahun 1832, Fosmer memperoleh izin dari pemerintahan Hindia Belanda untuk mengawasi dan mengeksploitasi Teluk Kendari, terutama melindungi pedagang yang melakukan aktivitas di Teluk Kendari dan orang-orang Bajo dan Bugis yang menetap di pesisir pantai Kendari. Atas restu Hindia Belanda, Fosmer memulai pembangunan kota Kendari di tepi pantai pada sisi bagian utara Teluk Kendari. Kota yang terbagi dua konsentrasi pemukiman, di sisi timur muara sungai Kendari dan di sebelah tanjung kecil di bagian barat, kawasan pembangunan Istana Raja Lakino Kunawe di samping lodge dan fasilitas lainnya seakan menjadi simbol tumbuhnya kota kolonial yang dinamakan Kendari. Dan ketika itu, Kendari dibangun ke arah kota pelabuhan dan perdagangan atau kota niaga yang terpenting di pantai timur Sulawesi. Pada masa pemerintahan kolonial Belanda dan pendudukan Jepang, Kendari yang hanya seluas 31,40 km persegi saat itu adalah wilayah kewenangan sekaligus ibu kota Onder Afdeling atau Banken Leiboy. Kendari berubah dari ibu kota kecamatan, kemudian berkembang menjadi ibu kota kabupaten daerah tingkat 2 berdasarkan Undang-Undang Nomor 29 tahun 1959. Penerbitan Perpu Nomor 2 tahun 1964, junto Undang-Undang Nomor 13 tahun 1964 menandai ditetapkannya Kendari sebagai ibu kota Provinsi Sulawesi Tenggara yang masih terdiri dari dua wilayah kecamatan, yakni Kecamatan Kendari dan Kecamatan Mandonga dengan pertambahan luas wilayah 75,76 km Bujo Sanggar. Kemudian, Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1978 mengubah status Kendari menjadi kota administratif yang meliputi tiga wilayah kecamatan, yakni Kecamatan Kendari, Mandonga dan Puasia dengan 24 desa. Seiring dengan pertumbuhan dan perkembangan kota Kendari, maka dikeluarkanlah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1995 yang menetapkan kota Kendari sebagai kota madya daerah tingkat 2 dengan luas wilayah 298,89 km Bujo Sanggar atau 0,7% dari luas wilayah daratan Sulawesi Tenggara. Demikian informasi ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, and subscribe agar kami selalu semangat menyajikan informasi-informasi menarik dan inspiratif seputar Sulawesi Tenggara.